Halo Bor, mau giveaway? Kuy, 3 hari lagi ikut undian giveaway hujan hadiah si cepat. Total hadiahnya ada 7,5 miliar. Hadiah utama ada mobil dengan nilai 1,2 miliar. Ratusan motor dan uang tunai miliaran rupiah. Gokil, banyak banget gak tuh? Caranya gampang banget nih. Kalian tinggal scan QR code di bawah ini ataupun di video ini dan di Secepat Express. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Secepat Express, channel saya, Instagram saya, dan Instagramnya Secepat Express. Karena bakal diundi setiap harinya. Jadi buat mabar-mabar semua, jangan lupa pakai pengiriman Secepat Express karena dijamin cepat sampai. Dan kalau mau yang murah, tenang, ada Secepat Halu, harga mulai 5.000. Nah, mau mudah, cepat dan murah hanya di Secepat Express. Ikutan ya, Bor. Jangan sampai enggak. Kue. Berangkat dulu, kita ngeprank dulu. Secepat asli Indonesia. Bangga dong pakai produk asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Bro, gembok tuh bro. Gembok tuh mana-mana. Kita presentasian lagi hari ini. Semoga mabar-mabar semua terhibur dengan prank kali ini. Terima kasih karena sudah ikutin terus channel ini, sudah subscribe, sudah like dan komen juga, sudah share lah kemanapun. Kalian juga terima kasih karena kalian juga udah bantu Angga Chandra Musik bisa sampai seperti sekarang, udah mau 300.000 subscriber. Terima kasih. Aku juga baru bikin channel baru lagi namanya Angga Chandra Game. Semoga teman-teman semua suka yang mau main game bareng aku di sana. Yuk langsung aja subscribe, linknya ada di deskripsi. Semoga semua semoga teman-teman semua suka dengan video kali ini dan dapat penumpang-penumpang yang kece banget. Okay. One hour later. Nah Bor, udah dapat nih Bor penumpangnya. Mari kita telepon dulu. Nah. Halo, Mbak Amelia, benar? Betul, Mas. Aku udah mau sampai, Mbak, dekat perumahan yang itu ya, dekat ada gardu listrik ya? Ah, ya udah. Mbaknya sendiri atau rame-rame? Sendiri. Oke. Nanti Mbak duduk di depan enggak apa-apa ya? Soalnya belakang lagi basah, Mbak, kursinya. Oh, gitu. Heeh, enggak apa-apa ya? Ya, udah deh. Apa? Oke, siap. Udah tanggung. Oke, siap. Okay. Ya, tunggu. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, 2 menit ya, 3 menitan ya. Ya. Wah, lemes banget Mbak. Yuk kita coba Bor. Kasih bel dulu Bor. Bro, bro, cuma. Amel, ya bener, silakan. Halo. Hai. Kenapa kursinya Mas? Basah Mbak, banyak soft drinknya. Nanti daripada Mbaknya itu. Oke, seat belt-nya dipakai ya. Ini sesuai titiknya Mbak ya? Iya. Jadi rumah Mbak sih? Rumah teman. Oh, rumah teman. Oke. Okay. Ini yang Mall Botani itu kan Mbak? Betul. Mbaknya kayak mirip seseorang siapa gitu. Masa? Iya kayak Tamara Blazinski gitu. Oh. Kelihatan dari mukanya, giginya, oh, semua. Dari Monas. Oh enggak. Iya dari Mona. Aduh deg-degan aku mbaknya ya. Mbaknya itu ya, boleh ya? Bukan. Oh bukan. Kayak blasteran gitu mbak? Ada mungkin turunan-turunan, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Kalau aku boleh mbak. Oh ya? Boleh potan mas. Kan boleh depotan. Aku turis. Sumatera ke Jawa Barat. Habis itu turis Sumatera ke Jawa Barat. Kan itu termasuk turis lah mbak. Bisa dibilang. Iya. Oke, baik. One hour later. AC-nya udah cukup. Cukup sih. Cukup ya. Hati saya sudah cukup dingin. Sudah sering tersakiti kayak ya mbak?
Atau kacanya mau aku buka? Jangan. Gak, soalnya kalau buka aku pengen ngasih tahu kalau aku sedang bawa bidadari gitu. Melihat senyum manismu. Biar orang pada tahu. Wis, masa keren taksi online-nya atau bidadari. Sampai kaget. Sampai kaget. Boleh munduran dikit, Mbak? Boleh. Ya, cantiknya kelewatan soalnya. Genggam tangan kecup keningmu. Aku udah serius banget. Kalau aslinya orang mana, Mbak? Aslinya Bandung. Oh, Bandung. Pantes ya cantiknya. Gitu ya. Cewek Bandung tuh kan terkenal dengan cantik-cantiknya, Mbak. Baca. Oke. Okay. Hening banget, kita hidupin lagu aja kali ya. Boleh. Yang kebuka malah ini. Anda ada NSP ini. Kepencet. 2 tahun kemudian. Terus lagunya langsung lagu TikTok gitu. Enggak ya? Masih suka main TikTok ya? Enggak. Aku suka liatin aja. Kan kalau mau lihat cewek cantik joget-joget ya di TikTok, Mbak. Okay. Kalau cewek cantik joget-joget pinggir jalan berarti orang gila, Mbak, bukan cewek cantik. Bener sih. Bener kan? Bener. Ngapain di joget-joget pinggir jalan? Iya sih. Banyak main TikTok? Enggak. Oke. Okay. Kalau mainin perasaanku mau. Oh no. Waduh, bahaya. Pandangannya aku serem ini. Udah lama juga ya, Mas. Ngapanya? Ngegombal. Juga sih, itu suka itu otomotif gitu keluar. Otomatis. Ya otomatis maksudnya. Kok otomotif ya? Mbak, aku nyanyiin sesuatu boleh nggak? Boleh. Masih bisa nyanyi. Weh, aku, Mbak, suara aku tuh menggelegar cetar membahana, Mbak. Sering dapat juara aku, Mbak. Oh ya? Ya, juara bulu tangkis, juara main basket. I am the one. Nyanyi, Mas. Weh, iya. Gak nyambung ya? Oke. Angga! Dengerin aku nyanyi, Mbak ya? Boleh. Tapi aku sebelum nyanyi nih, Mbaknya harus, maksudnya harus siap-siap kuat-kuat mental dulu. Karena kebanyakan yang aku nyanyiin tuh baper luar biasa, Mbak. Oh my god, jadi aku video nih. Biar aku tahu nih, baru kali ini supir online nyanyiin aku. Iya, main dong. Itu, aduh, gokil. Banyak banget, Mbak, yang aku nyanyiin tuh sampai ke bawah mimpi, Mbak. Gila. Mimpi buruk maksudnya? Itu, benar. Exactly. 1 hour later. Nyanyiin ya. Boleh. Siap-siap, Mbak ya. Maafkan ku bilang kurang romantis tak segombal lelaki lain. Oh, another boy. Memang diriku tak penuh kejutan, tak mampu guncangkan dunia. Surprise. Namun kau pun tahu hati ini hanya untukmu. Udah selesai, Mbak. Namun kau pun tahu ku tak dapat tidur tanpa dirimu. Cinta kau saat ini lebih dari hari yang kemarin, tak akan tergantikan lebih dan lebih sampai akhir hayat nanti. Ku cinta kau saat ini lebih dari hari yang kemarin, dan akan ku berikan lebih dan lebih sampai akhir hayat nanti. Hey. Yang tadi pertama bohongan. Nggak, dia mau bohongan. Kok langsung gitu sih, Mbak? Lulu aku, Mas. Enggak, bohongan maksudnya. Maksudnya yang pertama itu kayak apa ya, aku tuh harus menyerap. Kenapa
aroma-aroma kecantikan Mbak dulu gitu. Jadi biar suaraku otomatis jadi bagus gitu. Yang pertama berapa kalau dinilai Mbak? Aduh. Di bawah 5 ya. 25? Di bawah 5. Oh, di bawah 5. Kan 25, beruntung sekali ya. Kalau yang terakhir? Terakhir 8,5 9 lah ya. Mbak, aku enggak ganggu kan ya nyanyi gini ya? Kalau yang terakhir enggak ganggu. Kalau okay. Pertama ganggu. Ganggu sih. Ganggu banget ya. Ganggu okay. Banget itu sih. Tapi aku tadi pas Mbak baru masuk tuh langsung kok langsung keinget kucing gitu. Kok disamain sama kucing? Enggak. Kucingku kucing takau hari ini lebih dari hari kemarin nanti. Okay. Melihat senyum manismu tawa. Kurang ya. Lagu apa lagi nih Mbak? Aku nyanyiin lagi nih. Suka lagu sedih atau Mbak ini suka lagu sedih galau? Suka lagu sedih? Oh galau. Kalau aku sukanya sama Mbak sih. Kamu tercipta olehnya. Aku punya niat yang baik. Coba ku ungkapkan padamu. Tapi kau bilang pergi sana. Kamu tak mau membuat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta. Cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti jatuh cinta padaku. Aku lelah ku terbiasa. Senyum-senyum gitu loh. Ini bayarnya mahal pasti nih. Ini bayarnya, ya dong. Tipsnya harus mahal ini. Oh my god. Ada yang pernah ngasih aku tips tuh 5.000 lah. Itu udah mahal ya? Mahal buat aku itu Mbak. Udah bersyukur banget itu. Kalau Mbaknya mau lebih gak apa-apa sih. Kurang lebih segitulah. Tapi kayaknya Mas lebih baik nyanyi daripada ngomong ya. Kayaknya ya. Ya oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Mbak boleh turun sekarang di sini? Oh jangan. Langsung diusir. Jahat. Jahat. Aduh, bahaya loh. Pandangan dia tuh gak kuat loh. Jahat. Ini juga gitu. Aduh, bahaya. Mbak, jangan dilaporin bintang-bintangnya. Jangan aneh-aneh Mbak ya. Nanti Mbak dikasih bintang 1 lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau aku ke Mbak, memang bintangnya 1 sih. Karena Mbak satu-satunya di hati. Bagiku, kau bintang terindah. Berusaha terus, yo, semangat. Angga, I love you, Angga. Mbak, sebelumnya aku minta maaf nih. Sama Mbak, minta maaf. Karena dari tadi tuh kita di videoin. What? Oh ya? No, udah. Santai, jangan ngamuk dulu. Aku jelasin dulu. Jadi aku tuh sebenarnya dari channel Angga Chandra namanya, YouTube channel. Ini tuh namanya prank taksi online, Mbak. Ada kamera di sini. Di dalam kotak putih ini ada kamera. Jadi dari tadi sifat Mbak ataupun apa yang Mbak keluarin, ekspresi Mbak itu tertangkap semua dalam kamera. Untung aku nggak ngakak ya. Harusnya ngakak sih, harusnya. Tuh kan dia langsung lulu aja. Tadi aku susah banget ngeluluhin hatinya gitu. Pas tahu ada kamera dia langsung ugi. Langsung, oke siap. Abis masnya mencurigakan. Mencurigakan ya? Iya. Mbaknya tetap kan suaranya bagus. Oke, siap. Thank you Mbak. Thank you. Aku izin dulu loh, ini aku mau tayangin boleh? Boleh ya? Okay. Tapi yang aku jelek yang... Pasti. Yang kurus aja kita tirusin. Oh, yang sampai kurus kecil, tirusin, yang gendut ditirusin Mas. Iya. Oh iya, mana maaf. Kembali ke tirusin, ya. Iya. Mbaknya ada Instagram? Ada. Instagramnya apa? Amelia_abrugrapa. Oke, nanti aku taruh ya. Biasanya mabur-mabur, namanya penonton aku tuh mabur-mabur tuh bakal serbu Mbak langsung biasanya. Oh. Bor, langsung serbu Mbak ya. Ini Mbaknya baru cantik banget, Bor.
Bagiku kau bintang terindah. Susah untuk dibaperin, Bor. Dia kayaknya dia lebih karena lebih sering tersakiti mungkin, Mbak. Oke. Kok tahu sih? Nih kalau udah masuk prank aku, Mbak, harus ngelewatin beberapa challenge. Oke, ya. Terus? Oke. Jadi challenge itu ada dua. Yang pertama sebut. Enggak sih, gampang. Sebutin kata pertama yang aku sebutin. Kayak misalkan mobil warna biru, berarti mobilnya aja. Mobilnya aja. Oke. Dari kata itu yang pertama aku sebut aja. Iya. Oke. Kita coba ya. Kayak dijawab secara cepat, nanti bakal ada 3 pertanyaan. Secara cepat, oke? Oke. Kita mulai? Mulai. Lampu itu merah. Lampu. Aku makan siang. Aku. Cinta enggak sama aku? Berat sih. Hampir dia kejebak, Bor. Aduh, ini nggak berhasil, Bor. Aduh, ini emang dia susah banget, Bor. One hour later. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini kayak wejangan gitu. Kayak kamu ngasih semangat ke mabar-mabar. Semua kan mabar-mabarku banyak jomblo nih, Mbak, ya. Jadi mereka butuh semangat, Mbak, dalam hidup mereka. Mbak harus kasih semangat untuk. Kalian diawalin dengan kata sayang. Satu, dua, tiga. Oke. Tiga. Sayang, semangat ya cari uangnya, biar bisa halalin aku. Aduh, nggak bisa ngomong. Bagiku, kau bintang terindah. One hour later. Gak tau, gue nggak pernah ngombalin cowok. Ah. Astaga, dia orang yang gak pernah gombalin cowok dan gak pernah maksudnya ngomong semesra itu sama sekali, bener gak sih? Iya. Bener ya? Kamu tuh kayaknya yang cewek yang tangguh banget gitu, bener gak sih? Yang ya tapi dibalik cewek yang tangguh tuh pasti dia ada sisi lemah. Sisi, oh jangan lemah dong, tetap strong tapi masih ada sisi hati yang lembut lah. Bener gak? Terima kasih, nanti aku bakal share ini, aku bakal kabarin juga. Aku follow Instagram kamu nanti ya. Terima kasih, aku manggilnya Amelia aja boleh? Boleh. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Follow dia, serbu dia langsung. Gila, Bor, ini kita dapat yang spesial kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Angga Chandra pamit, mungkin Amelia pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kuih lah, brengon. Terima kasih, Bor, udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuih lah, brengon.